Alif ada situ pula. Hak ni kita tak ada dengar dia menurut dia tulis sini, kena kita tanya kelik lah untuk nak tahu maklumat hak sungguh tu. Cuma nak ambil tulis saya dia mau tulis. Dia kata pada beberapa hari yang lalu. Apa hidah kita tak ada turut berita. Pihak Parlimen. Parlimen Thai ada tanya suara dari wakil rakyat supaya meluluhkan undang-undang membebaskan ganja. Okey, biasa turut berita tahu hal ni dah. Ada biasa dengar dah? Turut berita dengar. Jadi dia meminta suara daripada wakil, kerana pok wakil tak sebulat suara, walaupun tak sebulat benar pun tak apa lah, we tebar-tebar ke pun tak pedah dah. Tak bulat benar pun mana suara ramai jadilah lah. Dunia lah tu. Jadi minta dari wakil rakyat supaya meluluhkan undang-undang membebaskan ganja. Kemudian tak apalah situ tu. Lepas tu bebas hati lah. Undang-undang jadilah kerana. Jadilah. Kuat kuasa dia panggil. Kuat kuasa lah. Bila dah tu eh? Kita tak tahu ni. Bila? 49 minit tunai baru ni. Ni? Hari ni? 19? 20? 19. Sudah. Keputusan dah lah. Tepat nak tanya betul ni. Kemudian ada wakil rakyat yang beragama Islam pun memberi persetujuan. Di atas unai-unai itu, Hindu. Mana itulah dia bang kali. Mana setuju atas undang-undang ini, mana ganja itu dibebaskan. Tak apa, tu cerita. Tepat nak tanya betul ni. Adakah mereka itu? Mereka itu siapa? Wakil rakyat agama Islam tu. Situ kan. Termasuk di dalam memperhalalkan. Memperhalalkan yang haram. Nak tanya situ? Sahabat semua kita orang Islam tahulah sekadar selapih. Sekadar sepitah lalu kita tahu. Mengharamkan akan yang halal itu tak boleh. Rakyat tak boleh dulu jadi setara tu kau kira. Menghalalkan yang haram itu tak boleh dan mengharamkan yang halal itu tak boleh. Itu kita orang mengaji cara awal, kau dah terbit duduk sekir ni. Walau kita mengaji lagi sungguh, dia kena ada kait-kait banyak lagi. Ada kait banyak lagi tu. Kait mana? Mengharamkan yang halal, halal hak dengan ijmuk ulama lagi maklum minadim bidarurah. Kata halal. Hidup haramkan seperti berjual beli secara umum. Tak usah tilik kepada jual apa tu, kau kira dulu. Diri berjual beli itu Allah nah dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a. Dalam surah telah menghalal oleh Allah ke jual beli. Pada lagi haramkan jual beli. Dengan ijmak pula kata harus. Maklum minadi bi darurah. Bagi hidup haram itu salah ikat ijmak. Itu bahawa salah. Begitu sebaliknya menghalalkan yang haram, haram yang diijmukkan atas haramnya maklum minadin bidarurah. Seperti zina. Tak ada satu ulama kata halal. Dan tak ada satu ulama dengan kata fafihi tafsil. Hak haram ni hak bahasa kita kan tengah jalan. Mewak lari payah dulu nanti orang jalan gang kiyo lari gi apa zina tu haram. Ada pun kalau pakak gi halo bagi janji berapa 100 kok. Ha tu halal tu dia. Aja tafsir nah. Ijmuk haram. Zina. Hidup halal. Itu asal masalah. Ada pun di sini. Dah kita dak gerung betul-betul hidup halal bagi haram dah. Situ lah. Tak tahu haram setara mana. Baik. Kalau gitu ganja. Saya panggil kanca dekat dah dah. Ganja. Kanca. Baik. Kalau itu diri benda ganja. Kalau tanya masalah lain. Bak benda najis ke benda suci? Suci. Tepat kita nak tahu kata suci, kita pergi lagi. Ambil dah ganja, boleh pakai baju semaya. Hal ganja boleh pakai baju. Duduk semaya. Maka sah ke tak sah maya? Sah. Pokok.
buku dah ada ni. Dua buku dah tahan ni sah. Dah tu kan? Macam dia hubung putih. Oh, semaya lah weh. Kau dah bau sini. Maka seketuk pun dah. Sah dah semaya. Sah. Sahabat di benarnya pe'ain. Ain yang suci. Baik. Pada kali itu, benda yang suci. Ya hara-hara itu mana? Bukan hara tak ain. Kedah kita nak hukum hara-hara, bukan hara diri benda. Ain tak boleh dihukum. Dia tak sakut dengan hara halah. Dia sakut dengan af'alul mukallafin. Dia sakut dengan perbuatan seseorang. Sakut dengan perbuatan seseorang. Bila seseorang itu dibuat, guna lagu mana? Ganja saat ini guna ke mana? Guna buat isap untuk memabukkan untuk apa? Itu hara kita guna. Bukan hara, bukan ganja itu benar hara. Hai malak. Bukan ganja itu benar hara. Hara betul kita pergi salah guna dia. Cuba dengan tengah daun ketung tu. Siapa panggil apa? Kak Tom. Siapa panggil Kak Tom? Kita panggil daun ketung. Ada juga panggil daun ketung. Itu luar dah. Ketung ketung. Supaya ya, daun tu yang ni. Cabai lah ni, daun ketong lah ni tak bebas. Boleh tak beli dah tu. Dah itu tu, palah ada, beli minyak pang minyak. Tak jual. Lepas dah tu, panah lah. Ambil ganja pulak bagus jadi. Walah ganja dulu ada ni, yang tak lihat dah. Tapi ini lenyak dia. Bumai ketong ni, senyak dia. Hal ini kecek kelip. Itu masalah nak ayat tu. Bukan diri dak ganja, diri dak ketah tu benda muharraman. Bukan. Benda yang mubah. Kerana annal asla fil asya' lil ibahah. Semua perkara tu pada asal hatarannya lil ibah. Harus. Dia nak harai tarik, datang hari-hari. Lepas tu harai, harai diguna, makruh diguna. Itu dia. Kalau gitu, kalau kita guna, bagi tak ada salah. Tak ada apa. Daun ganja kalau papik belut sedap tak? Sama kira? Sedap. Papik belut buah daun ganja. Sedap. Macam terah. Kalau tak esok lagi. Tak. Ada teranak sekali pula. Tu. Dan kita pergi ke Aceh. Pergi ke Aceh, masak ke Aceh ni Masya Allah. Ikut makan apa, sup baik, gula kata, kata Masya Allah, biasa kali tu duduk kok Jawa kok ni, makannya agak belain ni. Tapi bila dia Aceh macam kita petani. Masakkan dia sup apa itu ni. Macam mana? Kata nak supa petani ni, Aceh ni, masakkan. Kita rasa macam Ajinomoto kita sini. Masak. Tapi dia tak orang sini, tak guna Ajinomoto. Beijing kita panggil tak? Dia tak guna Ajinomoto ke sini. Pada guna apa? Dia guna biji. Dia tak masuk aja nama tu. Dia guna biji. Ada. Sedap. Tak ada jual. Tak ada. Kita nak beli atik. Sedap ni. Kata biji apa? Kita tanya lagi. Kenapa biji ganjo? Biji ganjo. Apa kata kalau nak beli, boleh tak? Bimbang takut salah kau jalan. Ini tak bebas. Salah mati. Kalau bebas apa lah. Itu dia sapa ke daun bebas kok biji tak boleh kan itu kan. Dia guna biji ganja sedap nanti. Masak ke sedap. Ni kau malak ke masuk lah kan matanya. Jadi kesimpulannya tepat salah diguna. Supaya daun ketom mana tu guna je ubat besar. Ubat besar darah tinggi gapo ada orang sakit luka dalam ada orang beranak tadi memang kata kok jadi molek ubat. Tapi kita pergi guna salah. Nah, tak usah kata dah ketangga apa ni. Ubah harga proses yang ada. Ya ke, ai. Bak batuk eh. Ada apa, pek ping dulu eh. Orang duduk motor duduk akhir dia lah. Tak jenera, dia panggil tak mengatuk dah. Akhir dia ke, motor. Perlu pula sedap buat kerja. Pek ping lah. Kita ingat kecil dulu masa duduk. Orang duduk motor ke, bak pek ping tu. Apa tu dia mengguna Allah ke jadi salah. Apa-apa benda salah, salah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei orang yang telah melampaui akan batasan Allah Ta'ala. Benda Allah mengguna jadi salah. Itu apa yang melampaui batas. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu dia. Inilah.
Kalau gitu tak ada gapo lah masalah undang apa nak kena tanya lagi lah. Ambil putusan betul bebas boleh jual dengan bebas tak ada kena dengan menusuk dah. Tu dia. Orang nak buat kebun pun boleh lah. Ha? Ya ada syarat-syarat dia dengan kai dia. Ha, bukan mutlak. Bukan telot. Tak. Ya ada dengan kai dia tu. Ni kena pada tempat. Macam debu putih, macam apa kan, macam itu. Ya bebas untuk buat ubat. Betul lah. Kan dia jadi ubat. Tu cuba dengar apa nama ni, gam tak gam ke apa. Ya untuk dia ada. Tapi tergantung dia buat skuk gitu. Tu salahnya. Pak ambil tak lembu baru berak. Oh nama kata berak pak lagi sekup pak ngapa kau. Pak tu dia ambil. Pak apa tu mak Allah. Kalau kira tak ada tanya hukum. Tak lembu kira Allah. Apa? Tu nak yak guna nafsu kita tu salah. Maka tak ada apa lah benda-benda. Tu pasal demoni haja lah boleh ada masalah. Gitu deh. Tapi kita agak aware dengan kata oh, hidup haram Allah. Hidup halal haram. Takutlah situ dah. Abak tu tiap-tiap tu kita kena mengaji witahu dia. Timbul satu masalah. Ini tu baik masalah. Baik. Semoga-moga. Maka tak ada gapo lah. Apalagi pula dibebas. Ini berkata dibebas. Bukan bebas semata-mata dah untuk dijadikan ubat. Tak ada apa. Cuma. Lepas tu dia mau ambil kesempatan tu. Haa demo. Supaya ni lah nak aning lagi. Tuak kita dah sadak ta. Tuak ta. Tuak nyo dah. Tak ke benda suci? Tak halal diminum? Halal. Lepas tu boleh buat cukur. Lepas nak lalu pergi cukur, jadikan najis dulu. Tapi muhtaraman. Bila jadi cukur, suci dengan tak ada kena najis. Tapi cuba pergi buat arak. Haram. Lepas jual ke orang nak buat arak. Pun haram. Aridi. Ada orang tanya dah duduk. Tak ada tak. Dia memang beli bertinting. Nak buat apa banyak itu mah. Mahal apa tak apa. Ni kok mana ni. Orang dah jual 100, 200 yang nak beli lagi. Kok mana. Tanya-tanya tuan buat rock. Dia ni tanya masalah lagu mana. Boleh jual ke tak boleh jual. Ni jual tak boleh jual. Saya tanya kawan. Tanya demo. Mahal pada 100. Nak jual lah itu lah. Ada nak tanya hukum. Kata tanya hukum nak apa. Harah dia tahu dah masalah Tuhan kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong atas kedosaan. Mu tahu dah muka dia royak kena buat arak. Arak hak haram. Kita jual, arti masalah kita bantu ke kepada kedosaan dosa kita dari segi bantunya. Bahaya. Kalau itu tak sebelah maha pun. Ya faham sendirilah. Gitu.